Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Balik lagi di channelnya Iqbal Arianto. Kali ini kita ada Sienta tipe Q yang tertinggi, tipe Q Matic tahun 2017. Nih, pintunya sliding door bisa buka sendiri. Wait, nyaman banget yang pasti kalau bisa duduk di baris jok kedua. Nyaman, kakinya masih jauh. AC-nya sudah double blower. Tuh, dalamnya teman-teman. Matic tipe Q yang tertinggi. Nah, sambil kita lihat unitnya dari luar dulu. Yuk. Ini bisa ditutup otomatis ya dari remote, cukup dari remote juga bisa. Kita tutup lagi. Kita lihat. Ya, pintunya bisa nutup PSD ya. Jadi sliding door yang kanan maupun yang sebelah kiri. Kita lihat dari samping kiri, dia sudah dual VVTA, teknologi terbaru dari Toyota. Spionnya sudah ada lampu sennya. Terus ini bannya pakai ring, ukuran bannya standar ya dari pabrik, pakai R16, ukurannya 195/55. Dia 2-ton velgnya. Terus kita lihat depannya. Depannya lampunya sudah full LED ya. Ini tahun 2017. Kebetulan warna putih. Dia sudah ada fog lampnya. Ini lampunya. Lampunya kalau malam terang banget. Nah, ada yang belum logo Toyota di situ. Sampai sekarang masih diproduksi oleh Toyota ya, Sienta. Ini lihat dari samping kirinya seperti ini. Kalau Sienta ada tipe G, V, sama Q. Ini yang paling tinggi. Tertingginya Sienta. Kita lihat dalamnya. Jadi dalamnya joknya ada warnanya orange ini ya. Orange, dia masih bahan gitu. Nah, ini AC-nya sudah digital. Transmisinya masih model yang gate tipe, yang kayak tangga gitu. Nah, di setirnya sudah ada switch audio steer juga. Ini area bagian depannya, teman-teman. Sampai sini ya juga ada motif orange. Nah, terus sama dengan pintu yang sebelah kanan, pintu sebelah kiri pun dia otomatis buka. Dalamnya sama warnanya. Nah, ini yang jok baris ketiganya. AC-nya sudah double blower. Oh, kita lihat di bagian belakang. Bagian belakangnya juga bagus. Dia ada action hitam tuh melintang, kemudian ada sensor parkir, wiper belakang, sama pemanas kaca belakang, rear defogger, sama spoiler, terus ada antena di atasnya. Kita lihat bagian belakangnya. Wow, ini kursinya bisa dilipat seperti ini sampai ke depan. Di bawah nanti bisa dilipat di bawah jok baris kedua, jadi sangat mudah. Sepeda bisa angkut juga, koper, sekian koper mungkin 4-5 juga bisa masuk. Buat teman-teman yang lagi cari unit mobil bekas Sienta, bisa jadi referensi. Ini yang tipe Q yang paling tinggi dari Sienta. Ada tipe G, tipe V, sama tipe Q. Kita tutup dulu. Kita tutup dulu, jadi tutupnya pun tinggal tarik aja. Nah, ini bisa nutup sini. Itu teman-teman. Yes. Oke, kita coba start ya. Kita coba start. Dia sudah pakai smart stop. Ada tombol buka pintu yang baris kedua ya, otomatisnya kanan kiri. Power window, electric mirror, retractable juga sudah ada. Dia ada action chrome di sini, di handle pintunya. Kita coba start. Yuk.
Nah, nanti infonya seperti ini nih, di info digitalnya, di speedometernya. Ya. Tuh. Keren. Ini kilometernya baru 44.600 jalan kurang lebih. Dia ada pengatur apa? Informasi suhu di luar mobil kurang lebih 28 derajat sekarang. Ini panas ya, antara jam setengah 2 siang. Nah, ini seperti ini. Ini pengaturan AC-nya. Ya, tinggal pencet aja. Bisa auto atur kebesaran angin, arah angin AC. Ini tipe tuas transmisinya. Hand remnya masih model begini, masih model tarik. Nah, ini ada MID, multi information display-nya di sini ya. Terus ini ada di steer ada switch audio steer ya, volume, kemudian ini trip. Oke. Otomatis airbag ya, airbag dual airbag, satu di sini yang satu di sebelah sini. Sienta nyaman banget, teman-teman. Apalagi buat keluarga besar ya, yang punya 5 atau 6 anggota keluarga, jadi bisa masuk. Ini dijual nggak ya? Belum, karena kita baru dapat, karena dipakai keluarga ya. Cuman nggak tahu kalau nanti dijual apa enggaknya. Oke, kita matiin dulu, teman-teman. Matinya gampang, tinggal tekan the engine start stopnya, kita injak pedal rem. Udah. Selesai. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jangan lupa ketik subscribe, like, dan komennya. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah subscribe. Mohon doanya, mudah-mudahan bisa segera dapat penghasilan dari YouTube. 25% akan kita berikan untuk kegiatan sosial. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.